tu masa air naik yang rumah ni tak sedar lah. Sebab kita mari benda ni ngemang-ngemang rumah, lepas tu air mari. Mari-mari ngejuk gitu. Okey, sekarang ni kita ke kawasan terjejas banjir ke Kuala Berang. Kita ada misi bantuan banjir untuk penduduk di sana. Kekuatan kita ni dalam hampir 30 orang. Kita harap misi kita ni berjaya. Kita tujuannya kita nak hantar bekalan air bersih lah, sebab dengarnya di sana kekurangan air bersih. Jadi kita harap dengan sedikit bantuan ni dapat memudahkan kehidupan diorang untuk dalam tempoh sehari dua ni. Jadi doakanlah semoga misi kita orang ni berjaya, insyaAllah. Terima kasih. Dan terima kasihlah untuk sahabat-sahabat kita dari Terengganu FM yang turut menyertai misi bantuan banjir untuk kali ini. Kami menziarahi daerah Hulu Terengganu yang katanya teruk jugalah kan, dilanda banjir, dan sekarang ni berada di Kampung Pengkalan Ajar. Kami membawa air bekalan air bersih dan juga sejadah bersama dengan telukong lah untuk memberi sumbangan kepada orang-orang yang terjejas di kampung ni. Dan sebab selaku wakil daripada Terengganu FM jugalah yang turut diberi peluang untuk menyertai misi bantuan banjir kali ini, saya rasa macam cukup terkesan jugalah. Walaupun kita hanya dapat melihat keadaan di selepas kejadian banjir, tapi kita boleh bayangkan dan kita boleh rasakan juga apa keadaan mereka dan perasaan mereka semasa air naik begitu cepat. Memang tak sempat nak selamatkan apa-apa barangan, cuma sempat untuk menyelamatkan diri dan juga nyawa lah. Petang tu kita semua siap basuh dari rumah. Pagi esok tu kita dah suka air naik gini. Air tu naik mengejut. Sekejap je air naik. Dalam simpan-simpan barang tu air naik dalam dah. Dah simpan banyak-banyak lah. Kita untuk selamatkan diri kita keluar belakang untuk pergi ke pusat pemindahan. Barang-barang semua tergelam. Maksudku anak-anak ni? Anak-anak pun kita bawa keluar belakang, takut kan? Sebab buk pun tak mari ambil, kita keluar jalan kaki je. Waktu masa benda ni air dalang derah, tak boleh nak pergi lari mana-mana, tak boleh. Selas pinggang betul. Ada kenapa? Lepas tu masa air derah situ, memang derah kan, kawasan tu derah. Minta tolong orang, orang tak layan seorang. Ni teh mata je. Masing-masing. Lepas tu orang daripada marah mari. Dia mari dengan bok tu, tiga buah bok. Dia mari selamat mak. Ambak kita sekali. Air mata je lah tu. Tengok rumah nangis, tengok rumah nangis. Ada benda. Thank you.
atau ditutup hari untuk membuat program pada hari ini. Kami warga kru berita yang hari-hari membuat laporan banjir di lokasi, kami mendengar luahan, berjumpa dengan penduduk kampung, pelbagai luahan, pelbagai cerita duka yang kami terima, dan kami rasa terpanggil untuk datang hadir untuk memberi sokongan di samping kita berikan bantuan air mineral, merupakan salah satu benda yang paling bernilai pada mangsa banjir sebenarnya. Jadi yang pastinya kami warga Terengganu FM bersama dengan warga kelab juga, dalam masa yang singkat kami rancang kumpul kita punya pasukan dan juga beli kita punya peralatan air, dari samping kita bawa juga sejadah, kain pelekat serta telekung untuk keperluan yang amat-amat yang saya dapat nampak paling ketara lah yang perlu diperlukan oleh penduduk di sini lah.